Dunia ini hanya palsu. Kamu kan tahu dia itu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia itu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh. Dunia ini hanya palsu. Salah atau tidak, kalau seorang lelaki masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Hei, itu salah besar, salah besar. Kalau begitu, tandanya kan salah lah. Salah juga lah. Tapi itu tak jadi apa. Sebab undang-undang dalam ini negeri kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. Dunia ini hanya palsu. Oh, Sawal, abah mau tanya, macam mana kau boleh kaya, Sawal? Oh, ente belum tahu lagi kah? Nah, sekarang ana kasih tahu sama ente. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga, semua datang daripada Allah, bukan daripada bapa. Lagi teruk aku kena main. Dunia ini hanya palsu. Kanda, Adinda Ratna, lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, Kanda yang lebih tua, Kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, Adinda akan tanam Kanda. Kanda jangan ambil satu sen pun harta Ayanda. Dermakan semuanya pada Adinda bulat-bulat. Ah, itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kota kau. Dunia ini hanya palsu. Apa yang bos susahkan? Pakai saja di ofis. Dapat gaji, ganti balik. Hei, Kale. Ya? Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidupku aku tak pernah pakai duit ofis. Itu mana orang yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku pun tau. Kalau aku ambil duit ofis, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, orang tu akan tuduh aku pecah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Yeah? Nah, ini amalan pengabisan. Dunia ini hanya palsu. Sudahlah Prani, kau janganlah menipu lagi. Mak, dalam dunia ni, kalau kita baik hati, kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Inilah sandiwara dunia. Janganlah pun ada macam